بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والى اما بعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Pertama-tama dan yang paling utama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita semua dalam kondisi sehat, kita masih diberikan waktu untuk terus menambah amal-amal kebaikan kita, menambah tabungan kita menuju kehidupan yang sesuai kehidupan akhirat. Tentu kita berharap insya Allah duduk kita di majelis ilmu ini Allah Ta'ala menambahkan pemahaman kita menambahkan ilmu kita dan insya Allah menjadi jalan untuk sampingnya kita kepada ridha dan syurganya. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman lahu ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan perjalanannya dalam rangka mencari ilmu, Allah taala mudahkan langkahnya menuju apa? surganya. Jadi Ibu jalan pintasnya menuju surga itu sangat mudah kata para ulama, yaitu duduk di majelis ilmu. Kita duduk sejenak Insya Allah menghantarkan kita kepada al-jannahnya. Para pemirsa tausiah subuh yang dirahmati oleh Allah Taala, bagaimana kabarnya semua ibu-ibu? Alhamdulillah sehat insya Allah? insya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Taala. Ya. Mari kita buka Al Qur'an dulu ibunda. Di dalam surat Fatir ayat 29. Ya surat Fatir itu ibunda surat ke 35. Ya ayatnya 20. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Mari kita coba tadaburi ini bunda ayat yang mulia ini kita pahamkan pelan-pelan kita pahami ayatnya Allah taala tawarkan di ayat ini ada satu perniagaan yang tidak akan pernah merugi ya Kalau orang berbisnis biasanya yang pertama kali dalam benaknya itu pasti akan mempertimbangkan apakah bisnis ini adalah mendatangkan keberuntungan atau kerugian betul ya, ya. Setiap orang berbisnis pasti yang ada dalam benaknya itu adalah untung atau rugi Ini kalau bisnis dengan manusia tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, diberikan satu jaminan oleh Allah Ta'ala, tijaratan lantabur, bisnis yang tidak akan pernah merugikan. setidaknya kata para ulama di sini, ada tiga bisnis yang terbaik yang Allah Ta'ala tawarkan, dan kita tidak akan pernah merugi sedikit pun. Ibunda pertama adalah Inaladi Nayat Luhna, Allah orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Ya. Jadi, ketika kita berinteraksi dengan Quran, meluangkan waktu kita sejenak saja membaca Quran, maka berarti kita sudah melakukan perniagaan yang tidak akan pernah merugi sedikit pun. Ya. Bayangkan ibunda, Rasul mengatakan man qara harfan min kitabillah. Kalau ia membaca satu huruf saja, Allah tak berikan berapa kebaikan? Sepuluh kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Kita baca alif lam mim saja, Allah taala sudah berikan berapa kebaikan? 30 kebaikan. Coba kalau kita baca al-Fatihah, Nanti dihitung aja tuh di rumah ya Berapa banyaknya huruf apa? Huruf Al yang ada di surah Al Al-Fatihah Dihitung, kalikan 10 Sebesar itulah kebaikan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita semua Oleh karenanya Wajar kalau Allah Ta'ala katakan tadi Yarjuna lantabur Mereka tidak akan pernah rugi Ketika ibunda baca Quran Tilawah Al-Quran Dan dibiasakan ibunda Setiap kita mulai aktivitas kita di pagi hari Kita awali dengan baca Quran kita minta keberkahan dari Allah Ta'ala. Berkahnya bisnis kita, berkahnya umur kita, berkahnya sehat kita, dan keberkahan Allah Ta'ala berikan dalam keluarga kita. Ini tawaran yang pertama dari Allah Ta'ala. Bisnis yang terbaik kita Pak Bunda adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Qur'an. Quran. Ya. Yang kedua, wa orang salatah. Orang-orang yang mendirikan salat. Makna mendirikan salat dengan mengerjakan salat itu beda Bunda. Kalau mendirikan berarti ibunda, sholat yang dia tunaikan itu ada dampak secara kehidupannya. Ya, akhlak kita semakin baik, ya kita dengan pasangan kita semakin baik, kita dengan anak-anak kita semakin baik. Berarti salah satu kunci daripada hubungan kita baik dengan sesama itu adalah perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Wa'aqamussalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam apa doa beliau dalam Al Quran dan ini kita amalkan ibunda ya. Rabbi ja'alni muqim salati wa min zuriyati Rabbana wa dua. Ya Allah jadi aku dan anak keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan apa salat ya. Rabbana wa taqabbal dua ya Allah terimalah doa-doa yang aku miliki. Coba kita hubungkan atau kita tadaburi doa tadi. Kenapa salat itu dihubungkan dengan doa? Nabi Ibrahim ketika berdoa tadi, ya Allah jadikanlah aku keturunanku orang-orang yang apa? menjaga ibadah salatnya. Tetapi kemudian dia mengatakan, "Rabbana wa du'a." Artinya adalah kalau orang salatnya baik, maka doanya akan diterima oleh Allah. Dan salat itu punya dampak dalam kehidupan kita. Ya, akhlak kita semakin baik ya, semakin eh, memperbagus hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita.